kelapa. Ini udang tim tadi potong. Ini ikan kakap tim tadi. Dan ini genjer. Aren. Jadi dibilang sapo itu gara-gara tempatnya ini arang, kayak apa? Tempatnya ya? Dapat hitam ya, sapo ya. Nah, dibilang arang karena semua terbuat dari arang ya masaknya. Iya kan? Benar kan? Nah, oh. Nah, jadi kalau sini bagian itu bakar-bakar, di sini tempatnya. Nah, tapi kalau misalnya, nah ini ciri khasnya arang. Nah. Jadi kalau ada mau ke sini, saya rekomendasi makanannya enak dan harganya pun masih terjangkau. Harganya masih terjangkau. Yang kamu bilang apa? Sup apa? Sup Today. Sup Today itu yang di Jalan Diponegoro. Iya, Sup Today. Ah, berarti cabang yang pertama kan? Iya. Nah, cabang pertama, keduanya yang di Jalan Gereja. Iya, tapi itu Itu tutup ya? Iya, tutup. Jadi kita buka di sini. Oh, sini. Amir Hamzah ya. Iya. Nah, ini yang kedua, tiga. Ketiga. Yang apa? Sudah tutup ya? Iya. Oh, gitu. Ya. Jadi yang di sana, yang di Diponegoro itu buka, tapi dia bagian sup. Maksudnya dia semuanya ada. Nah, sebenarnya juga ada. Dia lebih kayak setiap hari dia berbeda-beda sup. Kalau di sini nggak ada. Oh, nggak ada. Di sini ciri khasnya apa? Ciri khasnya kayak ini dibakar sapo nasi. Sapo nasi ya. Tapi semuanya dibuat dari arang ya masaknya ya. Masaknya ada kayak ayam bakar, kemur padang, itu dia masaknya di arang. Nah, menunya di dapur. Dapur. Nah, menunya nggak hampir sama semua gitu. Sama di Diponegoro. Diponegoro ya. Jadi kalau di Diponegoro. Diponegoro dia masaknya kebanyakan dia kayak masak biasa. Biasa-biasa ya. Spesialnya dia ada sup, perharinya dia berbeda sup. Sup ya. Tapi dia ciri khasnya sup ya. Iya. Makanya sup. Makanya sup apa namanya? Sup. Sup Today ya. Iya. Makanya dibilang sup Today itu saya juga udah pernah ke sana makannya, tapi ya. Tapi enggak kasih perhatikan gitu loh. Rupanya cabang ini juga mereka masih satu owner ya. Iya, masih satu owner. Masih satu owner. Oke. Kasih ya. Iya, nah ini ruang di atas tempatnya. Nah, tempatnya sangat adem ya, dingin.
Nah, ini ruangannya untuk umum ya. Kalau mau disewa juga bisa. Ini kapasitasnya bisa 40 orang. Nah, meja-meja bisa tergantung permintaan. Nah, jadi di sini tidak ada sewa tempat ya, tapi minimal makan 1,5 juta. Nah, di sini juga ada ruangan juga. Nah, ini toiletnya untuk ruangan atas. Di sini ada juga musholahnya ya. Jadi kalau orang mau sholat bisa. Disediakan juga untuk naik kaki ke atas juga ada. Toiletnya juga. Jadi kalau misalnya penuh, bisa dibuka lagi mejanya di sana. Jadi kalau di sini tidak panas ya, karena udaranya masuk. Tapi kalau di ruangan dalam ini pakai AC ya. Ini kantor. Jadi ruangannya ini dingin banget ya. Ada AC-nya. Ada AC-nya. Jadi bawah ini non AC ya. Nah, jadi kalau bisa apa bisa sini merokok bisa. Jadi tempat ini sudah resto ini sebenarnya sebelumnya dia ada berada di jalan gereja, dan resto ini juga pindah setelah misalnya habis kontrak ya, habis kontrak di jalan gereja pindah tempat ke jalan Gria. Jadi posisi tempatnya ini posisinya di sebelah Griadum, dan di depannya ini di seberang itu Lembur Kuring. Nah, kalau Anda lihat Lembur Kuring, nah itu Lembur Kuring ya. Nah, bisa Anda lihat, nah itu Lembur Kuring. Nah, di seberang inilah restonya ini berada. Nah, ada beberapa liputan tempat yang di daerah Jalan Gria ini yang sudah saya liput. Mungkin Anda bisa lihat semuanya. Dan sebenarnya tempat ini tempatnya sudah terbengkalai 10 tahun ya gedungnya ini. Ini sebenarnya rumah, rumah tampak dari luar seperti rumah, tapi dimodifikasi sama pemiliknya jadi restoran. 10 tahun ini tidak bertempat bangunannya, dan ini berada 3 tahun. Jadi di sini sekarang udah posisi 13 tahun. 3 tahun penyewaan tempatnya ini berdiri, dan 10 tahun tempat ini tidak beroperasi. Nah, ini modifikasinya memang gini ya. Nah, memang desainnya begini modelnya. Dan di sini kalau kita lihat desainnya itu bagus. Banyak-banyak ornamen-ornamen lukisan ya. Graffiti. Tapi dibilang graffiti bukan. Ini semacam wallpaper. Ini kayaknya wallpaper nih. Ah iya, wallpaper. Ini wallpaper. Nah, ini wallpaper. Dan ini juga wallpaper. Ah iya, wallpaper. Nah. Nah, ini. Nah. Wallpaper. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau makan di sini beramai-ramai, kapasitas 40 orang juga bisa di sini. Untuk makanannya saya rekomendasi ya. Harganya juga masih terjangkau, dan ini menu makanannya enak.
Nanti saya akan lampirkan menunya dan bisa Anda mencobanya di tempat ini. Tapi di sini tidak ada menu buka berpuasa ya, tidak ada menu buka puasa. Ini saya tes juga bisa. Nah, khususnya juga ada nih. Jadi tempatnya ini udah 3 tahun ya, 3 tahun dan gedung ini udah ada 10 tahun. Jadi kalau misalnya Anda mau kemari, silakan. Ini tempatnya ada nih. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam.